Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome back to our channel Dava Family. Oke guys, kali ini kita akan mukbang lagi di Dava Family Vlog. Nah, ini dengan menu istimewa kali ini ada sayur daun ubi ya, digulai ya guys ya. Ini santannya warnanya mantap sekali nih guys. Ke oren-orenan guys dengan bumbu khas Minang ya guys ya. Terus ini ada ikan. Nah, ini dia yang mantapnya guys. Wow. Ini ikan apa ya guys ya? Ikan apa tadi namanya? Gurame. Oh, ini ikan gurame guys. Ini enak sekali digoreng renyah guys, nanti kita tes kriuknya ya guys ya. Dan ini ada sambelnya. Sambal belacan sama terong sombam guys, terong alis, terong bakar. Nah, ini ikan guraminya ya guys ya. Ya bagian perutnya guys. Oke, sebelum kita makan guys, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke guys, kita langsung aja ya, kita santap guys. Kebetulan ini agak mendung cuacanya seperti biasa, ditambah juga udah agak telat makan siangnya ya guys ya, udah hampir jam 2:30 ini guys makan siang kita kali ini. Waduh, udah nggak sabar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ikannya guys ya. Jadi ikannya udah digoreng renyah ya, sampai semuanya. Kapuh mau guys. Bentar ya bang. Oke, ini bagian kepala ya guys ya. Bisa dilihat sendiri, bisa langsung ikunnya guys. Renyah sekali guys. Kita tambah sambal belacan sama terong bakarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sekali guys. Bumbu Minangnya. Ini mirip-mirip ya, gulai sayur daun ubi di restoran ternama. Agak panas guys, sorry. Jadi udah cukup lama, apa nggak lama ya guys ya, kita nggak buat konten. Terakhir kita buat konten dua minggu yang lalu. Cabenya guys, ini cabai gunung keriting ya, sangat pedas sekali guys. Thank you.
kurangnya kerupuk ya guys ya. Oke, lanjut lagi guys, satu kepala lagi guys. Oh iya, tadi saya lupa spill ya guys, ini ada kacang panjang juga tadi di dalamnya. Wah, lembut sekali guys daun ubinya, dicampur semuanya sekaligus ya guys ya, baru mantap ya. Oh, pedas guys. Aduh, mantap. Oke, berhubung juga makanan udah mau habis ya guys ya. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa kalian komen ya. Kasih komentar, kemudian like, share, and subscribe tentunya. Sampai ketemu lagi di vlog kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.